Sayyidina Muhammad tak terbayang di hati
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang saya hormati ibu, bapak, guru, penjaga dan staf SD Negeri 1 Dampit, anak-anakku yang sangat saya banggakan dan sangat saya elu-elukan, para jamiah Salawat Al-Muhibbin yang dimuliakan Allah, ibu, bapak, wali murid, pertama dan utama marilah bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas izinnya semata pagi hari ini kita bersama-sama dapat hadir di halaman SD Negeri 1 Dampit ini bersama-sama melaksanakan peringatan Hari Besar Islam, yaitu memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di lingkungan SD kita, beserta para kerabat, ahli waris dan keluarganya sampai akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Aku yang beragama Islam, hari ini kita sedang memperingati apa anak-anak? Kita memperingati apa? Maulid Nabi. Maulid memperingati hari kelahiran Rasul kita, pimpinan kita yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah dibimbing, dituntun oleh Kanjeng Nabi atas ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana tujuan bahwa Allah menurunkan Rasulullah tidak lain tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Saya berharap anak-anakku, khususnya generasi Islami SD Negeri 1 Dampit ini, laksanakan perintah-perintah Allah, yaitu dalam hal salat, ya, dalam bentuk atau suasana yang bagaimanapun, salat jangan sampai dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari sebelum kita nanti makan bersama, ya, kita berdoa dulu kepada Allah, semoga kita semua, seluruh siswa-siswi SDN 1 Dampit, bapak ibu gurunya, wali muridnya, dengan acara peringatan Maulid hari ini, kita besok di akhirat akan dikumpulkan bersama-sama Rasul di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Semoga dengan peringatan Maulid hari ini kita mendapatkan hikmah, kita semakin cinta kepada Rasul, ya, semakin mengetahui pribadi Rasul, dan kita tergolong umat Rasul yang kita digolongkan hamba Allah yang selamat dunia hingga akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Biridhoillahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asrih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma sabbit imanana wa wassi' arzaqana wa ila al-khairi qarribna wa an sharri ba'idna wa ighfir dhunubana wa qdi bainana wa hawaijana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'al akhirata la min qawli la ilaha illallah muhammadun ibadah wa ahli al-istiqamah wa ahli al-tuqa wa ahli al-ma'rifah wa la tuj'alna wa iyyam min ahli al-jahli wa ahli al-bayr wa ahli al-bid'ah wa ahli al-bayr.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Gak usah lari-lari, silakan memasuki ruang kelas masing-masing.